pendidikan guru-guru ada 3 modul yang diberikan kepada kami. Dan modul yang akan saya sampaikan di aksi nyata saya di sekolah adalah modul 2.2. 2.1 ada pembelajaran berdiferensiasi dan 2.3 ada coaching untuk supervisi akademik. Kenapa pembelajaran sosial emosional saya angkat di sini? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dalam IKM filosofinya selalu kita pakai, bahwa pendidikan kita sebagai guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Tugas utamanya adalah menuntun. Menuntun di sini menuntun kodrat anak supaya anak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat, dalam kehidupannya sendiri ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menuntun di sini kaitannya dengan PSE adalah kita mengajar bukan hanya materi saja, tetapi harus kita tuntun agar emosional dan sosial bisa berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, banyak teman-teman dari guru, kepala sekolah juga yang berkeluh kesah. 2 tahun kita lost learning karena pandemi. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Karena lost learning ini artinya kita sebagai guru, mari kita bangkit kembali untuk dandani bahasa Jawa, dandani karakter anak.